Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2022 mengadakan workshop implementasi kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini. Acara workshop ini dilaksanakan dalam rangka Dismaulidiyah Program Studi PIAUT IAINU Tuban yang ke-6. Acara workshop ini dihadiri oleh Bapak Rektor dan Wakil Rektor IAINU Tuban. Dan diikuti juga oleh guru-guru KB, TK dan RA di wilayah Kabupaten Tuban. Pemberi materi dalam acara ini adalah Bapak Ahmad Munif M.Pd. Beliau adalah pengawas TK dan asesor Banpaud dan PNF Provinsi Jawa Timur. Susunan acara workshop ini diawali dengan sambutan dari Kaprodi PIAUT Ibu Nurlaili Dina Hafni M.Pd. Lalu disambung dengan sambutan oleh Rektor IAINU Tuban yaitu Bapak Haji Ahmad Zaini, SAG M.Si. Setelah sambutan, mahasiswa Prodi PIAUT menyuguhkan beberapa penampilan yang menarik. Di antaranya seperti tari kontemporer, dongeng, dan fashion show. Setelah acara penampilan mahasiswa dilanjut dengan penyerahan cindera mata oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Agus Fatoni Prasetya M.Pd. Dengan pemateri Bapak Ahmad Munif M.Pd. Acara yang terakhir adalah workshop implementasi kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini yang dipimpin langsung oleh pemateri Bapak Ahmad Munif M.Pd. Semoga dengan diadakannya acara workshop ini dapat menambah keilmuan bagi guru-guru PAUD dalam memahami kurikulum Merdeka.